Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir bersama dalam acara pembukaan Pasar Rakyat Beluluk Linggau, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Rabu 8 Februari 2023 dimulai. Pasar ini dibangun tepat waktu, Pak, dengan anggaran 6,3 miliar, luar biasa dengan perjuangan kawan-kawan Dewan Adat Dayak dan semua yang pedagang-pedagang, dan alhamdulillah ini kelar dan ini sudah kami isi seminggu yang lalu dengan 70 pedagang sudah menempati tempat yang ada, sudah kami siapkan. Izin kami berdiri sini mewakili suara hati masyarakat kita. Hanya satu kata kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan Kota Samarinda melalui Pak Wali Kota kita yang telah merealisasikan harapan dan mimpi masyarakat ingin memiliki pasar, Pak. Hari ini tanggal 8 Februari akan diresmikan oleh beliau. Sekali lagi tepuk tangan. Filosofi dari nama diksi Beluluk Linggau adalah sebagai berikut. Jika nama tersebut disematkan kepada seorang pemimpin, maka bermakna agar pemimpin yang besar berani tampil menjadi tokoh pemersatu masyarakat yang beragam suku, agama, ras, dan golongan sehingga masyarakat merasa teduh dan mendapatkan keadilan sosial. Pasar Beluluk Linggau memiliki jumlah petak sebanyak 100 lapak. Dan saat ini telah ditempati oleh 71 pedagang yang sudah aktif berjualan di tahun 2023. Akan ada penambahan dana sekitar 2 miliar lagi untuk lapak dan bangunan pendukung. Diproyeksikan pada akhir 2023, Pasar Subuh yang berlokasi di Jalan Yor Sudarso Samarinda juga dapat bersama-sama ditempatkan di Pasar Rakyat Beluluk Linggau ini. Saya terima kasih kepada semua masyarakat Dayak dari berbagai suku atas semua partisipasi dan bantuannya membangun kota ini, dan khususnya ikut terus menjaga persatuan dan kesatuan kita di kota yang kita cintai bersama ini. Dan atas nama pemerintah kota, selaku wali kota, atas nama seluruh masyarakat Samarinda, dengan mengharap ridha dari Tuhan yang Maha Esa, Pasar Beluluk Linggau hari ini saya nyatakan dimulai secara resmi penggunaannya.